نتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa, Muslimin, Muslimat, Mu'mini, Mu'minat yang insyaAllah dirahmati, diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Tiga doa yang kita harapkan, iaitu yang pertama, minta kita ni dirahmati oleh Allah. Kalau orang doa pada kita, semoga Tuhan dirahmati oleh Allah, suka dah. Apatah lagi kalau malaikat mendoakan kita. Yang betul. Yang kedua, minta diberkati oleh Allah. Semoga Tuhan sekeluarga diberkati. Contohnya itu. Macam orang kahwin lah, kita doa dia semoga Tuhan diberkati. Ha, ini untuk yang sedia ada, bukan yang akan datang. Itu. Nampak macam sungguh je nak aminkan lah tu. Yang ketiga, minta diredai, kan itu? Ha, itu. Bersyukur pada Allah, ucap terima kasih pada Cik Zul kerana jemput saya. Rupanya 17 tu hari Rabu tak? Hari ni Rabu kan? Subhanallah. Masa terlalu cepat tuan-tuan. Minggu depan anak-anak kita akan exam SPM kan? Jadi anak saya pun ada seorang akan exam minggu depan. Dan saya yakin anak-anak tuan-tuan pun ada. Anak-anak jiran kita. Kita doakan, kita ambil kesempatan kita berada dalam majlis ilmu yang berkat ini, semoga mereka itu semua dipermudahkan oleh Allah, dilapangkan fikiran, dilapangkan dada, ingatan semualah, dipermudahkan jawab dan akhirnya berjaya dengan cemerlang, gemilang, terbilang, ha, di dunia dan di akhirat. Ha, tu. Kan panjang doa tu. Ha, itu kira doa, doa selamat lah tu. Cuma makan saya tahu tak ada. Ha, tu. Dan saya pun dah set dah dengan setiausaha akhbar saya. Saya akan makan nanti di kedai. Saya ada setiausaha akhbar sejak mulai tadi lah. Dia ni bagus budak ni. Dia selalu ingatkan saya tentang melawat orang sakit. Jadi tadi saya kebetulan ada seorang sahabat sakit. Jadi pukul 10 lebih tadi saya pun hello dia. Dia mudah. Buat temang. Sebab dia, saya kata kat dia dalam kereta, mu ni bagus sebab suka ingatkan saya kalau ada orang sakit, khabar. Dia khabar orang ni sakit, orang ni sakit ustaz. Dan dia dahului, bagus. Orang yang beramal dengan ilmu dia. Jadi kita tumpang je lah supaya kita dapat barakah tu. Jadi kat mana? Saya rasa buku ni pun saya tak ingat kat mana. Ha? Muka surat apa? 70. Oh dah banyak lah buku ni. Oh 70 dah muka surat. Solat sunat hajat. Ha, jadi itu lafaz niat usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat hajat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli ni lafaz niat. Niat dalam hati. Ha, niat dalam hati. Ha, lafaz ni tujuan dia ulama-ulama Nusantara dia nukilkan dalam kitab ni, kitab kuning lah dah. Untuk supaya kita ni mudah. Satu, yang kedua terarah. Yang ketiganya sebenarnya lafaz niat ni nak beritahu pada kita supaya kita bersedia. Kita bersedia nak solat. Solat apa?
solat sunat hajat. Hajat apa? Ha, tu muslimah ni kena tanya suami, abang solat sunat hajat apa? Katanya. Supaya adinda sihat. Okey. Contoh. Kena tanya jelas. Jangan dia solat hajat kita tak tahu hajat apa. Sebab ada hak nak tahu. Oh. Macam di parlimen. Jadi satu, yang kedua, bila kita tahu kita nak solat tu, kita kena ada ilmu lah. Ada ilmu tata, dia panggil ilmu kaifiat. Kaifiat ni maksudnya bagaimana cara nak solat hajat tersebut. Jangan solat jenazah pula. Sebab tu orang kita ni, I'm sorry, I'm talking about that, ramai tak ambil bahagian dalam solat jenazah. Sedangkan fadilat solat jenazah ni amat besar. Dapat pahala satu qiraat. Pahala satu qiraat tu Nabi umpamakan sebesar gunung Uhud, bukit Uhud besar. Dan sembahyang jenazah ni sembahyang paling senang. Kata tak saja aku solat jenazah. Solat jenazah tu faham lah, tak kira lah laki perempuan pun. 4 kali takbir lah tu. Fardu kifayah, ikut imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, tak payah baca doa iftitah. Satu-satunya solat yang tidak disebutkan, tak ada solat doa iftitah. Solat lain sunat baca doa iftitah walaupun solat sunat. Solat sunat pun sunat baca doa iftitah. Solat wajib lagilah sunat. Walaupun dia sunat hai'ah, tapi fadilat dia besar. Sebab tu Nabi SAW diriwayatkan tak pernah tinggal doa iftitah dalam solat fardu. Tu. Cuba kita balik tengok apa makna solat, makna doa iftitah. Buku terbaik, cadangan saya, tuan-tuan tengok satu buku praktikal solat. Karangan Al-Fadhil Ustaz ni, Dr. Ustaz Muhadir Haji Jol, ada jual, harga dia RM28. Tu kalau tuan-tuan pandai dapat, ada kad ahli dapat less 10%. Kalau tak ada kad ahli bayar RM28, lebih murah daripada sekilo harga kambing. Apa nama ni, sotong RM38 sekilo. Gau ada beli juga. Kita tak beli, bukan orang sini, tempat lain. Bila saya pergi tempat lain, sini lah tu. Ustaz ni datang dah, jarang-jarang kata pada kami pula. Bukan kata ingat mengingati. Sebab tu tadi saya bukan nak tadi saya pergi ziarah rakan saya tu, saya bagi dia 5 kitab. Sebab tuan-tuan tak datang rumah saya, kalau tuan-tuan datang rumah saya, saya bagi kitab, insyaAllah. Sebab saya suka beri kitab baru korang. Tapi kalau kitab saya orang nak pinjam, saya tanya bila nak hantar balik. Dalam bilik saya banyak kitab. Ada pekerja datang nak pinjam, saya kata boleh pinjam tapi hantar balik. Ya ustaz. Sebab saya ni kedekut sikit bab tu. Rugi juga, tapi orang baca tak apa. Sebab ada kalanya payah nak beli kitab, tapi kalau kitab-kitab baru sekarang ni senang. Dan saya rasa kebira kalau saya pergi kedai ada kitab baru, saya beli 2-3. Orang datang jumpa saya, ni hadiah. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak sampaikan pada dia seperti penulis kitab. Jadi kita pergilah. Baru ni ada seorang hamba Allah, dia minta saya cari 10-20 buah kitab. Saya kata nak buat apa? Nak letak di surau, kata dia. Sak. Bagus, kata dia. Nanti jadi hadiah jariah. Okey itu. I'm sorry, itu iklan dia tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ambil berat sangat. Itu. Okey, Cik Zul. Macam sedih ya, Pak. Oh, kitab bawa sini. Oh, saya bawa. Entah pergi rumah saya. Sebab entah ada kebun di Sekamat. Pergi ziarah. Boleh minum Nescafe. Oh, saya buat. Tapi biasanya orang yang datang rumah saya, bila saya buat Nescafe, oh, dia minum tak habis. Saya pun tak tahu sebab apa. Tapi yang saya tahu, saya buat sedap. Yang saya buat lah. Okey. Mengada-ngada, ustaz. Okey, sebab saya tahu Cik Zul ni, dia ada kebun di Sekamat. Dia beritahu dia, dia tanam pokok. Saya kata tak payah beritahu, tanam nanti berbuah, masak baru beritahu. Okey. Jadi solat sunat hajat 2 rakaat kan Allah Taala. Tahu macam mana kaifiat nak buat tu. Hari ni mudah, banyak kitab yang bantu kita. Orang perempuan suka tengok banyak sangat rancangan masak, betul tak? Dah masak tak? Tak juga, beli. Berat tu.
Tengok tu catak tu kamai resepi. Alih-alih pergi kedai beli. Lepas tu dia pun letak dalam mangkuk mahal. Lepas tu suami balik makan, oh, ayam masak. Ah, tak, mangkuk je beli kata dia. Ah, mangkuk pinggang tu guna ya. Jangan simpan dalam almari, tak dapat pahala guna. Ah, lepas tu banyak pahala tu, pahala guna, pahala hidang, pahala hias. Lepas tu last sekali pahala basah, basuh pinggang. Minta suami basuh. Macam tu. Tak akan hilang kejantanan basuh pinggang tuan-tuan. Cik, macam saya rajin sangat. Ha tu. Ni kalau kuliah ni dengar adik isteri saya ni. Rakam ya? Allahumma salli ala Muhammad. Ha tu. Surah yang dibaca rakaat pertama ayatul kursi sekali. Maknanya kita kena faham lah. Ayat kursi ni besar fadilat dia tuan-tuan ya. Siapa yang baca ayat kursi selepas bayang, tak ada yang boleh halang dia daripada masuk surga. Kecuali mati. Maknanya apa? Belum mati. Sebab syarat nak masuk surga, mesti mati dulu. Mati baru boleh masuk surga. Ni tak mati lagi, beramal lah dengan ahli surga. Ha, itu. Baru ni ada seorang muslimat, pejabat, sebelah pejabat saya, dia datang, ustaz, saya nak tanya ustaz lah. Betul lah, saya boleh jawab terus. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan telefon sahabat saya, tuan guru saya. Saya akan tanya dia apa jawapan. Ha, apabila saya dah boleh jawab, saya jawab lah. Berpandukan jawapan dia. Bak, macam baru ni ramai orang tanya kita tentang fadilat rejab pula. Susah kau nak jawab. Ha, fadilat-fadilat ni wallahu a'lam lah. Puasa rejab dapat pahala. Puasa sunat dapat pahala. Fadilat tu wallahu a'lam lah. Ha, macam gini kau puasa. Boleh puasa hari apa? Kecuali jangan puasa hari Jumaat seluk. Solo. Jangan puasa hari Jumaat saja. Ha, ada orang perempuan pula nak puasa sunat kena minta izin dengan suami. Bang, saya nak puasa esok, boleh tak? Eh, jangan puasa lah. Kan abang baru balik. Ha, contoh. Datuk isteri pun buat puasa juga. Ha, rugi lah, tak dapat pahala. Bukan tak dapat pahala ni. Rugi lah yang suami tu dapat pahala lagi. Ha, mana tu? Faham? Ini dalam outstation 3 minggu. Balik isteri puasa. Ha, tak faham? Tapi kalau puasa wajib, tak boleh. Bang, saya puasa Ramadan ni. Puasa lah. Bengong lah benda tu. So, buka. Ha, faham tu? Minta maaf. Ha, ni orang perempuan ni dah bela rejab tadi imam kita, mana imam tadi? Saya bunyi imam tadi baca macam Madinah tengok. Mana imam tadi? Oh, alhamdulillah sini ada imam Madinah, alhamdulillah. Ha, jadi imam tadi doa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadan fi rajab ke fi rajabin fi rajab, sebab dia mamnu' minas sarah, ada kaedah bahasa Arab situ. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rejab. Ini bulan Rejab. Bulan Rejab ni ada satu peristiwa besar tau. Peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Dulu sebelum PKP bagai ni, kita buat program besar kan, jemput sana sini. Apa dia intipati dalam Isra' Mi'raj? Anugerah solat. Satu-satunya wahyu yang Allah Ta'ala panggil direct Rasulullah. Allah Ta'ala panggil Rasulullah, jumpa dia di langit untuk bagi satu hadiah, iaitu solat. Daripada 50 jadi 5. Pahala dia tetap 50. Sebab tu orang solat, orang yang beruntung. Orang yang tidak solat, rugi. Ha, itu. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Minta berkat dalam bulan Rejab. Minta berkat dalam bulan Syaban. Dan minta sampai ke bulan Ramadan. Itu doa. Maknanya dah ada niat, dapat pahala. Sahabat Rasulullah, dia minta doa ni, dia minta nak masuk Ramadan ni 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa minta dapat Ramadan. Habis Ramadan dia berdoa pula 6 bulan untuk dapat Ramadan. Maksudnya setahun dia berdoa untuk dapat berada di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab fadilat banyak. Antaranya Lailatul Qadar. Tapi hadiah Lailatul Qadar ni tuan-tuan ada setiap malam tu. Hadiah pahala solat seperti solat pada malam Lailatul Qadar ada pada setiap malam Allah Ta'ala offer pada kita. Apa dia? Solat sunat selepas isyak sebanyak 4 rakaat, sama ada 2 rakaat 2 rakaat ataupun 4 rakaat sekaligus satu kali salam. Ada dalam kitab ni. Dan kita ada masa nak buat? InsyaAllah ada masa. Tapi belum tentu dapat buat. Sebab apa? Belum tentu dapat kekuatan. Macam ginilah, umur muda rasa macam nak poligami tapi tak dapat sebab tak ada kekuatan. Kekuatan apa? Duit ringgit tak ada, bini pun tak bagi kebenaran. Jadi
sampailah 60 pencet, tak buat-buat. Tak faham? Tapi perbandingan tu tak tepat. Kalau jawab exam pun makan 3 je. Okay, kita ada pula. Sebab tu nikmat ibadat ni ada 3 tuan-tuan. Yang pertama, rasa nak buat. Macam malam ni, rasa nak datang kuliah ni. Kalau tak ada rasa, tak mari. Ha, dah lah makan tak ada. Ha, tapi kalau makan ada, paling tidak ada makan. Saya dulu masa kocik, kalau surau ada makan, saya akan duduk depan lah. Ha, itu sebab saya masa budak mering. Nenek saya seorang peniaga, dia meniaga di pasar kedai payam, naik mutu perahu sungai tu, macam kalau tuan-tuan pergi ke Kuala Terengganu sebuah takir tu, itulah dulu pengangkutan masa zaman kecil. Nenek saya balik, dia beritahu, malam ni cu nek bawa kuih. Ah, saya pun ramai-ramai kawan-kawan pergi. Oh, alhamdulillah, suka meriah. Ah, dulu waktu budak-budak ni kita kena, tapi sikkan tak ada dah kuih Cik Zul, McDonald's, KFC, paling-paling tidak ayam RM1. Budak pun mari, jangan halau budak-budak . Kalau budak-budak mari, jangan halau. Sebab itulah mereka yang akan meneruskan legasi surau masjid. Kalau dia bising, nasihatkan dia. Budak tak ada tak bising, tuan-tuan. Kalau budak diam tu, something wrong. Kita orang tua ni kalau bising, something wrong. Masa kuliah pun cakap juga, bukan sini, tempat lain. Ni hari tu hari masa khutbah, dia tengok handphone. Saya pun tengok dia, nak tegur tak boleh, takut membazir. Tapi sebelum khutbah tu, saya tegur yang sebelah tu. Dia duduk tengok handphone. Saya pun letak tangan atas ni dia. Saya kata, minta maaf lah. Sebab apa? Sebab dia muda dari saya. Yang sebelah tu saya nampak tua lagi, tak boleh tegur lah. Takut hilang sokongan. Yang sebelah tu nampak tak mengundi lagi. Bahaya ustaz ni. Okey, yang kedua, membaca suratul ikhlas sekali. Suratul ikhlas ni besar fadilah je. 1/3 Quran. Selepas salam, baca istighfar 100 kali. Fadilah istighfar ni besar. Allah Ta'ala hapuskan dosa. Cuma kita nak tahu apa makna istighfar. Lepas tu kita hayati, astaghfirullahalazim, aku memohon keampunan daripada Allah. Taubat ni perkara yang kena cepat. Tapi sebelum tu, ada riwayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tak kala dia nak sembahyang hajat, dia istighfar dulu. Dia istighfar dulu sebelum nak sembahyang hajat. Sebelum nak sembahyang, batu kita kalau orang lantik kita imam ke, ataupun kita sembahyang sendiri ke, elok kita istighfar dulu, astaghfirullah. Sebab kita ni banyak dosa. Yang bercakap ni banyak dosa. Banding dengan tuan-tuan, Allah alam lah. Pahala banyak tuan-tuan, lambat tuan-tuan ramai. Dosa saya takut saya banyak. Tapi Allah Ta'ala tak hairan dengan dosa kita. Ya Allah Ta'ala hairan, bukan hairan makhluk. Allah Ta'ala dah bagi rahmat untuk diampun dosa. Tapi kita ni sombong. Tak mau taubat pada dia. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah itu amat suka. Suka pada orang bertaubat. Astaghfirullah. Jadi itu . InsyaAllah saya yakin tuan-tuan dah sedia maklum ni. Ni kira macam ulangan je ni. Saya datang ni macam ulangan saja kuliah ni. Macam tengok TV lah, cerita ulangan. Tentu. Tengok cerita Piramli kan. Musa berjangguk. Apa nak Piramli ni? Antara dua darjat. Gajali. Tengok. Tuan-tuan, oh silap tempat saya cerita. Sini mana tengok cerita-cerita macam tu. Balik berzikir, baca Quran, tidur. Bangun berzikir, baca Quran, sembahyang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebab tu saya rasa nak mari sini. Sebab orang-orang sini terdiri daripada orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah. Sebab kita ni pergi tempat orang soleh dapat pahala tu. Berkawan dengan orang soleh dapat pahala. Bahkan makan dengan orang soleh dapat pahala. Apa? Kita dapat tengok adab dia makan macam mana. Dia tak macam kita. Kalau buffet kot, orang belakang tak adanya. Kita lambat hari tu. Gigal dia kaki je dia. Bahagian. Lepas tu yang jawab depan pun, telah ditakdirkan, kata dia. Takdir yang tertulis kan. Cerita semalam dah habis. Tak tengok? Babak tak tengok. Tak tengok cerita? Allah, dah ustaz tengok.
Saya tahu tu sebab isteri saya tengok lah tadi. Saya nak ambil remote tu nak tengok cerita. Saya sekarang mari mula nak tengok TV. Balik pukul 10, pukul 11. Tengok siaran sekejap. Nak tahulah perkembangan dunia. Tu kan. Tu. Tapi isteri saya nasihat, jangan tengok cerita-cerita yang pelik tu dia. Saya kata, ustaz kan, saya kata. Dia pun kata, ustaz pun ada nafsu juga, kata dia. Allah akbar kabira. Itu nasihat yang baiklah daripada isteri. Isteri saya selalu nasihatkan, kita ni dah berumur bang, bila lagi? Janganlah tangguh. Apa dia? Tangguh ibadat-ibadat yang boleh kita buat. Tu. Nak pergi Mekah sekarang tak boleh. Tu. Niat je lah nak pergi. Tapi ibadat-ibadat yang sunat ada banyak di sekeliling kita. Kita biasa nak tangguh buat minggu depan lah. Minggu depan bertentu hidup. Esok belum tentu. Tentang masa macam ni orang dah simpan kita. Tu. Saya ingat gitu guru saya dulu pesan. Tentang masa ni tu orang dah simpan kita. Orang dah nak buat tahlil pada kita. Dengar tu takut kejap. Tok guru kan baik Tok guru. Tok guru ni hebat tuan-tuan. Cara dia mengajar kita senang je. Okey, 4:30 bangun pergi surau tu dia. Kita pun pergi tidur tuan-tuan. Tidur dekat kolah pun tidur. Kat kolah tu boleh tidur. Lepas tu lama-lama main fikir, takkan aku mari nak tidur je, tengok sendiri dah semayang. Gitu lah cara dia didik. Akhirnya semua semayang. Tu. Saya pun tengok very simple dia mengajar. Lepas tu sayang kita pada Tok guru kan tu. Dan Tok guru pun sabar. Ni ada orang sanggup kata ke Tok guru. Dahlah dia tu bukan Tok guru. Kata ke Tok guru. Kan gitu? Allah Allah. Bukan sini. Tempat lain. Tapi tempat lain pun macam tak jauh dari sini. Allah Allah. Ustaz ni macam kata je. Tu ada orang marah ke ustaz. Ustaz ni datang kuliah kata kat orang tu dia. Saya ingat tu guru saya dulu jawab. Habis tu takkan nak kata kat ayam tu dia. Kan kita ni bersyukur kalau ada orang nasihatkan kita. Kan tu. Jadi maksudnya aku memohon keampunan daripada Allah yang Maha Agung. Minta kepada Allah yang Maha Agung. Sifat azim. Sebab tu kita minta kepada yang Maha Agung. Yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Itu akidah. Minta kena faham. Minta tu kepada yang layak disembah. Hanya Allah Ta'ala saja yang layak disembah. Dan selepas itu La ilaha illahu yang apa ni, tiada tu ayat kita dah sebut tadi lah. Al-Hayyal Qayyum. Boleh baca Al-Hayya, boleh baca Al-Hayyu. Boleh baca. Dan kalau nak baca Al-Ayyu boleh baca. Nak baca Al-Hayya pun boleh. Dan kita ni disebut Al-Hayyal Qayyum. Yang Maha Hidup dan yang berdiri dengan sendirinya. Yang ni kena yakin Allah hidup, kita akan mati. Kita ni tak lama lagi. Bila? Wallahu a'lam. Cuma saya harap tuan-tuan dulu pada saya lah. Sebab saya ustaz. Boleh kata gitu. Ni muslimat kan? Agak-agak siapa mati dulu? Ada yang tanya. Dia kata suami dengan isteri. Agak-agak siapa yang patut mati dulu? Kalau isteri mati dulu, suami boleh buat daripada A ke Z. Sampai habis suami boleh. Sampai tanam tahlil. Kalau isteri mati dulu, suami mati dulu, isteri tak boleh pergi kubur. Boleh pergi, ada riwayat kata boleh. Sekali itulah contoh. Jadi yang paling penting kita minta panjang umur. Allahumma khtin lana bihusnil khatimah wala takhtin alaina ya Allah bisu'il khatimah. Itu doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Mintalah sebanyak-banyaknya. Ud'uni astajib lakum. Kita minta pada manusia, manusia tak boleh beri. Minta sekali dia beri, minta dua kali marah. Minta ketiga kali supah. Minta balik kepak masuk Facebook juga tu. Kata macam-macam apalah tu. Itu manusia. Allah Taala sebanyak kali kita minta menandakan kita ni hamba. Bukti kita di hamba, minta kepada Tuhan. Tuhan siapa? Allah Ta'ala. Ni dia minta dengan orang, duduk pergi. Boleh tak? Projek, berat tu. Lepas tu boleh projek, tarik sokongan, berat tu. Bukan sini tempat lain. Tarik sokongan ni apa dia ustaz? Tarik sokongan ni ada maksud tersirat. Nanti kita akan ulas dalam kuliah akan datang, insyaAllah. Dan seterusnya, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat padanya. Dia perkara yang kena cepat tadi, yang pertama taubat kena segera, tak boleh tangguh.
Lepas tu kita pas sembahyang apa kita istighfar. Astaghfirullah. Waktu kan lepas sembahyang kan istighfar. Paling pendek istighfar astaghfirullah. Nabi sebut dah hadis astaghfirullah. Panjang tu sahabat ulama baca. Kalau kita malah, bukan malah, kita baca astaghfirullah pun okey dah. Tapi nak panjang lebih tu dapat lagi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Aku bertaubat. Ini kena cepat. Lagi kena cepat apa dia? Bayar hutang kena cepat. Hutang tak boleh tangguh. Yang pertama hutang dengan Allah. Yang kedua hutang dengan makhluk. Hutang dengan Allah mana? Qada sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i ada qada sembahyang. Dan qada ni sebab apa? Tertidur, terlupa, tertinggal, tu kena minta taubat. Sebab tu kita satu lagi qada ialah sembahyang hormat waktu. Kalau kita hormat waktu tu sebab terpaksa. Katakan kita sembahyang dalam kapal terbang lah. Kita sembahyang Allah Akbar Allah Akbar tu, lepas tu bila turun di tanah sembahyang balik. Tu qada lah. Tu sempurnakan. Itu dalam mazhab kita Syafi'i ada. Tu. Seterusnya apa kena cepat? Jamu tetamu. Macam saya ni tetamu. Tu. Berat ustaz ni. Lepas tu bila tetamu datang rumah kita, orang Melayu kata tetamu bawa rezeki betul. Rezeki apa? Doa, pahala. Sebab setiap tetamu yang datang itu dia datang bersama rahmat malaikat datang. Doakan. Kita tetamu-tetamu menyukakan tetamu. Jangan tanya tetamu bila nak balik. Tapi kita sebagai tetamu kena cerdik. Tengoklah mata trauma waktu malam Jumaat tu. Kita pun tanya ngantuk dah ada di berat tu. Tak pandai betul. Lepas tu orang tu dulu lingkar orang abad nyamuk. Wah ada nyamuk rumah tu bergerak. Itu maksudnya tetap tuan rumah tu macam beri alamat lah nak tidur lah tu. Sebenarnya tak boleh buat gitu. Tapi kita orang cerdik ni kena faham lah tu. Orang ngaji tasawuf ni dia cerdik. Dia cerdik. Dia nampak tuan rumah ni macam mengantuk lah. Letih katanya balik kebung. Balik kebung. Kebung pula jauh sekamak. Contoh. Ngantuk. Kena faham lah. Bak faham tu buah mahal tu akhlak. Akhlak ni mahal tuan-tuan. Akhlak ni buah. Akidah ni akar tu. Manakala fiqh ni batang, dahang, ranting tu. Manakala akhlak itu adalah buah. Buah tu. Jadi kita pun faham. Yang ketujuhnya kahwinkan anak perempuan sekiranya sampai jodohnya sekufu anak perempuan tu. Kawinkan anak perempuan insyaAllah. Lagi apa lagi lupa dah tu. Ni jenazah kena cepat urus jenazah tu. Kena cepat tu. Seterusnya dia kata sini selawat pada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah rahmatilah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya serta berilah keselamatan ke atasnya. Kalau kita lihat sini pakej dia besar. Yang pertama ada fadilat-fadilat baca selawat pada Rasulullah ni satu kali dapat 10. Bayangkan 100. Kalau 100 kali dapat 10 apa? 100 kali 10 apa? 1000. 1000 ah. 1000. Rahmat. Cuba bayangkan rahmat 1000. Kita orang belanja makan kita rasa besar dah. Betul. Kita makan roti canai, teo. Ada orang belanja, suka tak? Kita kata, alhamdulillah. Joki kita kata. Tapi ramai orang tak nampak. Dapat buat ibadat tu satu rezeki. Dapat sembahyang berjemaah, rezeki. Dapat berada dalam majlis ilmu, rezeki. Dapat banyak rezeki-rezeki. Kita tak nampak. Rezeki, makan, minum. Ada kalanya kita tak boleh makan. Bila tak boleh makan? Dah kenyang. Yang kedua tidur. Boleh makan tidur. Yang ketiga bila tak boleh makan. Orang tak ajak makan. Betul. Kita kalau orang buat kenduri lah. Besar-besar. Tak jemput kita. Jiran kita kecil hati lah. Ini bukan Cina. Dia buat kenduri besar. Tak jemput kita. Kecil hati lah kita. Kemah 5. 10 dia pasang. Kita nampak lori bawa kambing. Tapi tak jemput kita. Kecil hati lah. Kecil hati lah. Lorong kita, taman kita tak jemput kita. Tanya isteri, tak jemput ke kita yang?
Tak ada bang. Cuba tengok kau ada kad tertinggal dalam ni. Isteri pun pergi tengok dapat surat. Tak ada bang. Cuba tengok kau jatuh dalam longkang dan pasal bunga, tak ada. Cuba tengok kau ada yang hantar WhatsApp ke Telegram, tak ada. Dalam grup kumpulan tak ada, tak ada. Dia tak ajaklah kita tu, padahal dia tu askar sekali dengan abang dulu tu. Kita rasa kecewa kerana orang tak jemput kita. Tapi Allah Ta'ala panggil kita melalui laungan azan. Azan ni suatu laungan yang tak pernah, tak putus. Bersambung. Katakan di mana kita ambil, daripada Jepung katakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sambung di Korea dulu ke? Cina lagi lah. Sambung Asia Tenggara. Sambung ke Teluk Benggala, sambung ke Bangladesh, sambung ke Arab Saudi, sambung-sambung. Pada 24 jam. Bersambung. Tiba-tiba kita tak kena jemput. Ugi tak? Ha. Habis tu nak salah ke siapa? Nak salah ke pengusi surau? Bukan. Ha, kita tak diberi rasa. Ugi. Ha, tak diberi rasa. Lepas tu, tanggungjawab tuan-tuan, memberi rasa. Sebab tu Ajinomoto dia buat produk untuk tambah rasa, tak perasan? Walaupun Ajinomoto ni tak berapa bagus, tapi ada kalanya bagus juga letak, sebab rasa sedap sikit tu. Tuan-tuan faham tak ni? Ni saya masuk dalam bak makanan ni. Nah, walaupun saya tak berapa mahir, saya kalau lapar perut malam-malam, ada kalanya anak saya yang tolong masak. Dia tolong masak. Bak sekarang ni maklumlah, saya pun tak faham. Bila balik pukul 10 malam rasa nak makan. Tapi tadi dah makan dah, makan apa? Makan rendang ayam kampung. Tu. Sebab saya tahu dah sini tak ada makan, saya makan dulu. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan yang kecil hati yang itu gurauan semata-mata. Okey. Selawat pada Rasulullah, besar fadilat dia. Malaikat catat nama mereka yang berselawat pada Rasulullah. Sembahkan kepada Allah. Allah Ta'ala tahu, tapi ini kerja malaikat. Cuba bayangkan, kita buat baik disampaikan kepada raja, mendapat datuk itu suka. Ataupun kita buat baik masuk surat khabar, suka. Orang kata ustaz, kuliah ustaz di Seremban ni, Seremban apa? Selatan 3B ya? Macam mana boleh sebut 3B, 3A? Malam tadi masuk surat khabar ustaz. Saya pun tanya, tak sempat tanya surat khabar mana. Saya tu pergi beli seorang, tak ada Sinar, tak ada apa lagi, Berita Harian tak ada, Metro tak ada, Kosmo tak ada, Utusan tak ada, Newsweek Time ke tak ada lah ke. Dah sekali tanya tuan, seorang apa, seorang tamir sah tu, pergilah cari di Pekan, dah lah seorang tamir ni tak banyak tempat jual. Adalah gambar hitam putih ujung, nampaklah sebelah, dah lah yang mempunyai diri tu pun tak apa terang. Lepas tu gambar pula hitam putih, beli seorang dengan bangganya liminik ni, gambar abah ni kuliah di. Lepas tu anak pun cakap, yang mana abah tu sukanya pengiktirafan makhluk. Tapi rugi lah tak ambil pengiktirafan tu. Lepas tu Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, hidup sampai hari ni, hidup. Kita selawat pada dia, Rasulullah dengar. Mudah ke? Dan selawat ni boleh buat bila-bila. Kecuali yang ada tandas dah lah. Boleh buat bila-bila. Tak ada wuduk boleh. Boleh selawat. Jangan tu nak selawat ni, nak ambil wuduk dulu. Tak apa, selawat tak ambil wuduk dulu pun. Tu contoh. Besarnya fadilat. Sambil berjalan balik ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya gitu. Saya yakin apa yang saya sebut ni, tuan-tuan dah buat. Okey, muka surat seterusnya saya nak baca yang akhir lah. Sebab saya nak buat gitulah ni, kalau tidak lambat lagi habis kitab ni. Saya nak baca berkaitan dengan muka surat 182. Bagi yang bawa buku, bagi yang tak bawa mungkin balik, mungkin boleh tengok lah muka surat. Sebab sekarang ni kalau yang tak bawa tu, dia kira PDPR di rumah. Tengok tentang amalan menggandakan pahala. Ni tentang saya ambil cerita ni daripada Sayyidina Aisyah binti Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anha, daripada bapanya siapa, Sa'ad bin Abi Waqqas
Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia cerita dia daripada bapanya? Sesungguhnya dia yakni bapanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk berjumpa seorang perempuan dan di hadapannya biji-biji atau batu-batu yang digunakan untuk bertasbih. Yakni Rasulullah masuk bertemu dengan perempuan yang salihah. Lalu Nabi mengatakan, "Mahukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih mudah kepadamu atau lebih baik?" Bacalah ertinya. Nabi ajar baca. Baca apa? Quli subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardh wa subhanallah adada ma baina zalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Begitu juga kalau baca Allahu akbar, ubah Allahu akbar depan. Alhamdulillah ubah depan. La ilaha illallah letak depan. La haula wala quwwata illa billah depan. Apa dia? Jadi bacalah seperti itu. Maknanya apa? Maknanya zikir yang menggandakan pahala. Jadi Nabi kata, "Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih mudah padamu?" Maknanya Nabi kata gini, bacalah yang seperti mana ada dalam kitab ni, muka surat 182. Bagi siapa yang ni boleh buat rujukan lah. Contoh di belakang ni dia tulis macam mana cara nak baca. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, ada 4. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Baca tu maknanya apa? Apa makna dia? Cuba tengok makna. Subhanallah sebanyak mana apa-apa yang diciptakan di langit. Mula-mula maknanya kita sebut subhanallah ni, barang apa yang Allah Ta'ala cipta di langit, ibaratnya kita telah wakilkan sebut subhanallah kepada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak ke sikit? Banyak lah. Kita nak sebut benda yang ada dalam surau ni pun tak mampu. Balik esok istighatsah besar, balik lambat sangat, kira audit benda yang ada dalam surau tu. Dan kenapa yang lama kan? Nak tahu ada berapa titik ni? Ni yang sah depan ni sampai sana ada berapa titik? Bilang-bilang lupa, bilang-bilang lupa. Maklumlah umur dah 50 lebih. Yang ni kata 50, yang ni kata 51. Bilang balik. Itu contoh. Itu baru ni contoh. Jadi itu. Seterusnya subhanallah sebanyak mana apa-apa yang diciptakan di bumi. Banyak ke sikit? Banyak. Ni kita duduk di Seremban. Tak pergi Pilah lagi. Tak beli itu baru di Malaysia. Peta Malaysia pun nampak kecil je dalam peta dunia. Apatah lagi peta sini, apa nama tempat? Bandar Selatan. Bandar Seremban Selatan ni ada lah peta Malaysia. Ada lah. Tapi tak nampak juga. Dalam peta dunia nampak? Habis tu ada tak? Ada. Kat mana? Lepas tu saya mengajar akidah budak, saya tanya begitu je. Muduk kat mana dalam peta dunia? Saya tanya dia. Budak susah nak faham akidah. Saya tanya dia, dah muduk kat mana dalam peta dunia? Mana dalam dunia ada muduk kat mana? Ni lah tak? Tu bercari kedudukanmu dalam peta dunia. Kat mana? Tak ada Ustaz. Dah mu ada tak? Ada. Dah. Betul payah orang nak mengaku Tuhan tu ada. Betul? Faham tak ni? Macam ada ke orang tanya, dah buktinya Tuhan ada, adanya alam tu dia. Lepas tu dia kata, dah kalau alam tak ada tu dia. Soalan jahat. Cik guru saya jawab nanti, kalau alam tak ada, mu pun tak ada nak tanya soalan ni. Faham tak? Dia begini, akidah ni kan. Kan kita kan, bila tengok tapak harimau, kita kata ada harimau tu. Lepas tu ada orang masuk kebun, ada tapak harimau, balik. Isteri tanya, kenapa balik bang? Ada tapak harimau. Isteri dia cerdik, berapa tapak, berapa kaki? Satu je. Oh, isteri kata, tu harimau tu, okay, you tu bang. Harimau cacat tu, satu je. Itu contoh. Tengok tu pun takut dah. Kalau bawa cucu pergi pergi kebun, cucu tanya, "Ki, dalam kebun Aki ni ada tak, ada rimau tak?" Balik. Lepas tu tanya, apa sah, cucu tanya begitu, jangan sebut rimau. Habis tu sebutlah tiger. Sebut tiger, rimau tak faham. La ilaha illallah. Harimau ni tuan-tuan tahu tak dia punya sifir? Saya ingat lagi, Tok Ki saya beritahu dulu.
Dia kata rimau ni akan ada di mana adanya apa dia? Adanya babi. Babi makan rimau. Rimau makan babi sama itu. Tapi dia kata ayat saya tak kisah pula. Kalau ada babi di situ tak ada rimau. Sebab babi akan lari daripada rimau sejauh tiga bukit. Ha, tu atuk saya dah meninggal dah dia. Allah maafilahu. Ha, saya ingat masa saya budak-budak lalu ikut dia lah. Sebab atuk saya ni dia pekebung lah. Dia ada ladang. Masa tu cempedak saya ingat. Masa kecil-kecil tu. Ha, tu. Jadi dia cakap tu saya pun tu tidak Allah alam lah. Ha, tapi waktu saya pun pegang lah tu. Kalau ada babi tu tak ada rimau sini. Sebab apa ada babi? Kalau ada rimau tak ada babi. Ha, jadi kalau tuan-tuan nak mana? Ada babi ke ada rimau? Ha, sebab tu tu guru saya dulu dia suka berteka. Saya dapat yang teka-teki tu lah. Ilmu tak dapat banyak. Ilmu teka-teki tu banyak. Dia buat satu teka-teki nak suruh kita faham. Dia kata kalau mu jatuh lubang, jatuh babi sekali boleh makan tak ke dia? Ha. Katakan kita jatuh dalam lubang, dalam lubang tu 10 meter tak boleh naik. Lepas tu tiba-tiba jatuh seekor babi, boleh makan tak babi tu? Ha? Darurat. Bukan darurat, bukan darurat sekarang. Darurat tu ni ada ke orang kata darurat tu, tu tak boleh. Darurat tu bagus. Sebab apa nak suruh ni. Jadi boleh tak makan? Darurat tak ada makanan darurat ni. Ha, boleh makan? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Belum lapar. Ha. Ha, jangan betul-betul luruh ni. Nuk, kata, oh boleh makan ni. Ada. Tunggu dia lapar. 10 hari dia orang tu habis ekor. Lepas tu barulah bomba penyelamat boleh tarik naik. Lepas tu orang pun cerita, macam mana tuan boleh hidup selama 10 hari yang lubang yang sedalam ini? Ah, baru cerita. Ah, makan. Tapi yang offer korang kalau nak hidup lama makan itu, jangan. Itu kebetulan saja. Lepas tu macam beginilah yang saya cerita dah 2 minggu lalu. Tuan-tuan ingat tak kalau kita balik daripada ada orang tu balik pada surau, tiba-tiba ada orang ugut dia tengah jalan. Awak kalau nak hidup kena berzina dengan orang ni. Ha, boleh tak berzina? Dipaksa. Boleh lah. Sebab dipaksa, sebab nyawa. Jangan pula malam esok lalu pula jalan tu. Lalu tak ada ke malam ni? Tanya. Begak tu. Ha, tuan-tuan faham kan ni? Payah sikit nak faham ni. Tak betul ke ustaz ni? Kalau tuan-tuan tak puas hati saya, Cik Zul bertanggungjawab. Okey, sikit lagi. Subhanallah, sebanyak mana apa-apa yang diciptakan di antara kedua-duanya, yakni langit dan bumi. Banyak ke sikit, lagi banyak. Okey, dan seterusnya, subhanallah, sebanyak mana apa-apa yang diciptakan, engkaulah pencipta. Segala apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Allahu Rabbi. Itu baru sepatah perkataan subhanallah. Begitu juga alhamdulillah. Begitu juga la ilaha illallah. Begitu juga sebut Allahu Akbar. Begitu juga sebut la haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya begitu juga sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita baca pada malam ni. Ha, sebab tu buku ni walaupun harga dia RM15, saya suka baca sebab tuan guru kami ni Ustaz Muhadir Haji John ni dia itulah saring untuk nak tulis ni bukan senang. Ha, kita sebab tu kita ni kena korban. Korban duit sikit dalam minta maaf ni dalam pengajian. Ha, tadi hero saya dua orang tadi balik, saya balik pejabat tadi petang sepah maya zuhur tadi, saya balik sepah maya zuhur tadi muka morun je sebab ada buku tak ada nak buat kerja rumah. Sebab itu hari nak beli dah buku habis di koperasi. Pergi kedai buku tak ada jual. Saya tanya kedai buku kenapa tak ada jual. Oh, buku ni dia jual di koperasi sekolah ya cik. Oh, begitu. Jadi saya pun pergilah koperasi pula sekolah. Koperasi pula tutup ini. Esok cik semangat saya ni. Ya, saya dah kira dah berapa buah buku. Agak-agak 100 juga. Sebab apa? Anak nak buat kerja. Pengorbanan. Saya yakin tuan-tuan pun begitu. Ada pengorbanan. Tapi jangan lupa, I'm sorry, I'm talking about that. Jangan lupa keluarkan sedikit duit untuk pengorbanan. Berapa ustaz datang sini? Ha, saya ni datang sekali-sekali je. Yang datang sini, ha, kitab apa dia pakai? Katakan kitab Tambihul Ghafilin. Ustaz ni pakai. Follow. Nak beli. Ha, itu baru betul. Ini mari. Oh, bagus ustaz cakap gitu. Sebab ini disiplin ilmu. Balik rumah apa yang saya baca tadi tu
Tengok balik. Saya bersyukur pada Allah. Malam pun ni saya bersyarah di satu surau. Balik tu saya dapat satu telegram. Budak SPM hantar mesej ke saya. Ustaz, apa yang Ustaz baca tadi? Tolong cerahkan balik. Ha, saya kata datang rumah itu. Lepas tu dia datang rumah saya. Oh, saya Ustaz minta maaf. Bapak Ustaz kat luar ni. Ustaz di kedai di Seremban 2 masa tu. Lepas tu saya pun hantar pada dia. Apa yang tu. Lepas tu tak lama dia hantar YouTube pada saya. Ayat ni ke Ustaz? Very good boy. You... mana ni bagus kan? Ha, saya kata betul yang ni lah apa dia ayat yang mudah apa dia Allahumma ajirna 7 kali. Siapa yang jadi imam ingat benar ya, selepas maghrib isyak Allahumma ajirna baca 7 kali. Ada dalam hadis yang sahih, siapa yang baca Allahumma ajirni ataupun Allahumma ajirna 7 kali selepas maghrib ataupun selepas subuh, sekiranya dia mati pada malam itu ataupun dia mati pada hari itu, Allah Ta'ala dah daftarkan nama dia masuk surga. Allahu Rabbi ya Karim. Ada dalam kitab ni. Kitab yang berharga RM15 ini. Oh macam. Macam tu. Saya tak ada tulis kitab. Saya cuma promosi saja. Dan kalau tuan-tuan nak kitab ni, ada dijual di Mas Bukti. Saya pun tak ada saham di Mas Bukti. Cuma biasa beli barang di sana. Di Mas Bukti. Bayangkan tuan-tuan berjalan daripada sini ke Mas Bukti. Lebih kurang 15 km. Balik 15, 30 km. Tuan-tuan tujuan nak beli dapat pahala tak? Dapat. Sahabat-sahabat Rasulullah dah lebih dulu pada kita dah dapat pahala. Imam Bukhari nak dapatkan satu hadis, berjalan daripada Uzbekistan ke Palestin, berjalan ke Mesir, naik apa tuan-tuan? Bukan naik kereta macam kita, jalan kaki. Semangat lah ni. Sebab saya nampak songkokan di sini sudah agak teguh, tu yang semangat tu. Sekadar itu sahaja tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tu. Sebab satu lagi semangat, saya patutnya kuliah di tempat lain malam ni, saya terlupa juga ni. Bukan terlupa, saya dah sebut ya insyaAllah tu kan. Jadi saya dah beritahu dah surau satu lagi tadi, sebab saya dah biasa pergi surau dia, saya kata cari ustaz lah untuk ganti kuliah pada malam ni. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan nak tengok video YouTube saya beritahu sekiranya, insyaAllah pada hari Jumaat pagi ni saya akan hantar pada Cik Zul untuk 30 minit lebih kurang tazkirah saya di YouTube, insyaAllah. Tapi gambar tu teranglah insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.